Ketegangan antara mahasiswa dan polisi terjadi di depan kantor Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin di Kelurahan Lalolara, Kota Kendari pada Senin siang. Mahasiswa yang memprotes penyelewengan anggaran Porprov Cabor Menembak yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Umum berusaha dicegat aparat kepolisian. Beruntung ketegangan tersebut segera mereda setelah para mahasiswa dan aparat berhasil menahan diri masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa melanjutkan demonstrasi ke Polda Sulawesi Tenggara. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar Kapolda Sultra memeriksa Sekum Perbakin Asar yang diduga menyelewengkan anggaran Rp250 juta rupiah pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kayak tenda, itu kan kebutuhan paling urgent yang harus dibutuhkan untuk atlet, karena pada saat kegiatan menembak itu, cabang olahraga menembak itu, dia harus membutuhkan tingkat fokus yang sangat tinggi untuk para atlet, karena dia harus baca arah angin, dia tidak bisa kena terik matahari yang berlebihan karena akan mengganggu sedikit tingkat fokusnya. Jadi itu yang kita tuntut. Pada persoalan keperluan-keperluan yang lainnya juga, semisal keperluan panitia, bahkan keperluan juri, dan kemudian seharusnya atlet-atlet kemarin pada saat korpor itu harus didampingi oleh juri. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, tidak ada salah satu juri pun yang mendampingi para atlet-atlet. Justru yang mendampingi atlet kemarin, sesama atlet itu sendiri. Jadi tingkat fokusnya para atlet itu akan sedikit terganggu. Para mahasiswa kemudian melaporkan aduan tersebut secara resmi di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara dan kemudian membubarkan diri dengan tertib. Alga Salim melaporkan dari Kendari.